Pilu nenek tua tinggal di rumah reyot yang kebanjiran. Nasib Pilu menimpa seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di rumah reyot. Rumah yang ditinggali nenek itu bahkan kebanjiran. Warganet dengan akun TikTok @yanimodeungu77 memperlihatkan kondisi memilukan yang dialami nenek tersebut. Tampak nenek itu berjalan perlahan tanpa alas kaki di tengah banjir yang merendam rumahnya. Yaps, rumah nenek tersebut terendam banjir karena letaknya persis di pinggir sungai. Untungnya, ada saja tetangga baik yang bergantian memberi nenek tersebut makanan. Dalam video itu, si nenek terlihat begitu bahagia menerima makanan dan uang dari orang lain. Video yang ditonton lebih dari 500 ribu kali itu memantik rasa pilu warganet. Ada pula yang ngeri melihat dinding hingga atap rumah si nenek yang bolong-bolong. Selain itu, ada beberapa warganet yang mempertanyakan kemana perangkat desa yang enggan memperhatikan kondisi nenek tua ini.